suket saya itu wangel yang lakukan. Suketnya wangel kan? Angel yang tabak garing kabeh. Ngarep kayak wong matun yo buli suket misal. Ini yang ini baru satu minggu kemarin disuntik, ini mau disuntik lagi nih. Entah. Selamat sore, selamat malam para peternak di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Salam ngarit. Oke, tetap semangat di musim kemarau ini. Nah, kali ini saya berada di kandang kambing breedingan miliknya Kang siapa nih, Kang? Siswanto. Kang Siswanto. Alamatnya mana sini, Kang? Karyatani. Karyatani, Lampung Timur. Oke. Kang, kalau ini yang jantan-jantan ini peranakan sendiri apa beli nih, Kang, yang jantan ini? Tuker tombok ini. Tuker tombok. Iya. Oh, jadi sing didol sing betina ngono, Kang, ya? Betina anak betina tak dilke jantan-jantan iki. Jadi sing didol sing wedok anakan tukerne bandrot ngene. Jadi malah enggak ngono, Kang, apa maksudnya itu bandrot sing didol tukone betina ngono malah enggak, Kang, ya? Ora. Enggak. Betinane cukup lah. Oh, betinane cukup. Iya, babone senek 5. Oh, babone senek 5. Tapi kan sing loro iki 6 malahan. 6 sing babone 6 sing loro iki di kawinke. Kawinke. Ben adike. Atau kono, malah atau Kang ngawinke, Kang? Kok soalnya kono ana pengenu pacak PE. Oh, pacak sing lebih bagus ngono. Iya, ya bilek keturunan sing apik lah. Terus sing iki yang ini nih pacekannya itu juga. Ini pacekannya punya sendiri. Punya sendiri. Plasteran kayaknya. Plasteran, tapi kalau ini lihat dari anaknya kan pasti apa pacekannya kayaknya udah bagus loh, Kang. Udah. Tapi gimana? Dijual apa? Dijual waktu besar kemarin. Oh, dijual malah ya. Pacekannya didol ngawinke nggone tonggone ngono ya. Aduh. Nah, terus kalau misalnya pacekannya menggunakan yang ini, jantan ini kan gimana, Kang? Kurang bagus kayaknya. Oh, kurang bagus ya? Iya, kurang bagus. Soalnya masih muda-muda semua ini. Ini masih muda. Oh. Ini yang ini jantan. Itu jantan. Oh, jantan. Oh, akeh jantane tiba. Noh. Kalau yang ini? Yang ini. Oh, jantan juga itu. Oh, jantan juga. Oh, ini pacekannya juga pacekan yang pinjem sekarang lagi buat. Enggak, pacekannya punya sendiri. Oh, ini punya sendiri. Iya. Oh, tapi udah dibuat korban sendiri kemarin buat saya. Oh, tapi kalau itu pacakannya itu kemarin itu mahal itu yang itu. Dia hanya ditawar 38 enggak saya kasih karena buat sendiri. Oh. Ini indukannya udah bunting kayaknya, Kang, apa belum, Kang? Udah bunting itu. Udah bunting. Bunting berapa bulan, Kang? Enggak tahu itu ya. Enggak tahu ya. Tapi anakannya belum dipisah lagi nih, Kang. Apa ini masih? Bukan anaknya ini. Loh. Bukan ini anaknya. Bapak. Induknya sekarang dibawa ke tempat adik saya. Oh. Loh, tapi ini enggak diseruduk sama ini, enggak. Indukan ini. Enggak, itu orang agak nakal itu. Oh, anakannya yang agak nakal. Iya, Bang. Oh, lanang di jantan gitu yo. Biasanya keluar-keluar. Jatuh di kandang. Piye, Kang, iki ternak wedhus musim kemarau iki sukete piye, Kang? Wah, lah suket saya iku angel yang lakukan. Sukete angel, Kang. Angel yang tabak garing kabeh. Ngarit kayak wong matun yo buli suket ning sawah. Musim kemarau kayaknya ya kayaknya bukan jenengan aja kayaknya. Kebanyakan peternak sekarang mengeluhkan pasti dari hal pakan itu, tapi enggak punya ini, Kang, apa namanya? Tanaman rumput gitu, tapi punya sedikit di depan itu. Oh, punya sedikit di depan. Tapi masih utuh, enggak dipakai ini. Udah dipakai kemarin yang sebelah. Enggak buat tetetan, dapat aja. Oh. Nah, rencana itu cuma dibabarin di belakang, Kang. Diperlebar di belakang nanti. Lah ini sampai jalan ke sana ini. Lah ini lokasinya luas, Kang. Iya, rencana di sana. Sedang lokasinya luas belum ditanemin loh, Kang, ini. Iya. Padahal di sini malah enggak kering tuh. Nunggu hujan tar. Nunggu hujan. Walaupun kemarau airnya masih tetap basah tuh sini. Iya. Malah bagus nih. Bisa jadi rumputnya kayak gini, Kang. Dicabut, Kang, ya sama akarnya, Kang, ya? Iya. Dicabut sama akarnya, jadi enggak diarit-aritan gitu. Soalnya sulit. Berapa jauh, Kang, ini kan sekarang kalau ini, Kang? Kalau ngarit enggak mesti. Kadang-kadang ya sampai
desa sebelah. Oh, sampai nyebrang desa. Iya. Wih, iki lho, jadi kandangnya pakai bukan cor beton tapi pakai ini Kang ya. Apa namanya ini? Ini nih sebenarnya ini buat rumah itu, cakak tiang rumah pendopo. Ya? Iya. Buat tiang rumah, cakak pendopo. Tapi buat ini bagus juga Kang ya, buat apa? Umpak kandang gitu, tinggi banget Kang. Soalnya kalau musim hujan banjir. Masa bisa banjir Kang sini Kang? Banjir sampai sini loh ini. Airnya sampai sini loh. Wih, sampai segitu kalau banjir? Kalau musim lebat. Itu ternyata. Wih, ini ada yang ini Kang apa? Ini masih kena penyakit budik, kemarin nggak teliti, tinggal kerja terus. Oh. Ini udah diobatin belum ini Kang? Udah, disuntik satu kali, mandiin. Wih, ini gudik basah ini Kang ya? Iya. Masih gudik basah, tapi ini udah di itu ya. Nggak dicampur sama yang sebelah itu ada sekatannya lagi ya. Sekatannya. Jadi ini memang sengaja dipisahkan gitu Kang ya, tersendiri gitu Kang ya. Ngobatinnya disuntik Kang? Disuntik, dimandiin. Dimandiin juga? Iya. Suntiknya pakai apa Kang? Vermectin gitu Kang ya? Iya. Pakai Vermectin. Berapa dosisnya Kang? Ini Kang? 1,5? 1,5 mili kayaknya. 1,5 mili ya? Iya. 1 mili setengah ya. Nyuntik sendiri apa dis? Apa orang yang nyuntik? Suntik sendiri, sama belajar. Wis iso nyuntik saya. Ya jadi sama adiknya yang iyalah yang Kang, masa ternak kambing nggak bisa nyuntik ya, nanti ngongkosin terus sama orang gitu. Udah berapa kali suntik ini udahan Kang? Ini yang ini baru satu minggu kemarin disuntik, ini mau disuntik lagi entah kapan, besok apa kapan ya. Dibantu sama ini bisa juga Kang, bagus Kang juga Kang, minyak makan campur Dumek gitu. Diolesin ya? Dioleskan gitu. Ini gudik basah nih teman-teman nih. Jadi ini biasanya cepat nular nih yang kayak gini. Ini udah mulai agak kering ini. Nah ini kemarin parah ini. Iya benar. Ini dibantu sama Dumek sama itu minyak makan, nanti dioleskan. Itu padahal udah dimandikan ini Kang ya? Udah dua kali ini. Dua kali. Sama apa mandikannya itu Kang? Pastak. Habis dua pastaknya juga. Dua botol? Dua botol. Pakai tenan. Kayak soalnya yang saat yang separuh buat mandiin, yang separuh buat ngolesin seluruh badan. Itu pastak itu juga bisa juga loh Kang, apa dicampur oli bekas gitu juga bisa juga itu. Campur oli bekas dioleskan juga gitu sama gitu. Atau enggak minyak makan campur Dumek itu oleskan juga. Saya juga pernah ngalamin yang kayak gini nih, kambing saya dulu. Ini gudik basah. Tapi udah mulai pada ini pada rontok tuh. Habis disuntik pakai Vermectin. Ini sekarang berapa Kang totalnya Kang? Kambingnya Kang? Sebenarnya 12, yang 2 masih dibawa tempat adik saya dibuat kawinin. Dulu pertama kali berapa ekor Kang? 5 ekor. 5 ekor. Ya. Wih, 5 ekor sekarang sudah jadi banyak itu. Berarti pernah jual belum Kang? Lebaran haji kemarin jual Kak? Lebaran haji kemarin jual satu. Jual satu. Ya. Berarti udah pernah jual ya? Ya, yang waktu tinggal ibu pergi itu jual satu lagi. 3 kali kayaknya jualnya. 3 kali. 3 kali jual. Ini udah berjalan berapa tahun Kak? Berapa tahun kira-kira? 2 tahun ada belum sih? Ya, kalau 2 tahun ada. 2 tahun ada ya. Terus ini nanti jantannya dijual kapan ini? Apa ini, buat celengan ini? Kalau jantan kira-kira nanti kalau udah laku pecah 3.000 ya keluar. Belum ya tahan dulu. Tapi disisain satu enggak? Buat pacekan biar enggak bingung. Iya benar Kang. Ninggalin satu buat pacekan yang bagus gitu. Biar kalau macekin itu enggak jauh-jauh gitu. Itu ternyata. Ngaritnya ini berapa jam Kang dari ini Kang? Biasanya itu mangkat jam 2 pulangnya hampir maghrib. Wih, itu orang dua itu. Sama ibu. Dua, sulit. Dua orang. Berapa karung itu? Dua kandi. Dua karung. Oh.
dua karung dua orang berangkat jam 2 sampai hampir ini habis. Jam 5-an. Ya jam 5 lewatan. Hampir 3 jam lebih ya. 3 jam lebih ngaritnya ya. 3 jam lebih. Tapi gimana Kang? Semangat masih semangat enggak Kang? Soalnya gimana ya? Celengan sih. Celengan ya. Ya. Iso nggo bantu kepepetan kan. Oke. Jadi yang sebelah sini ini khusus untuk indukan Kang ya, untuk babon Kang ya. Jadi agak lebar untuk sekatannya. Terus ini untuk jantan. Ini panjangnya ke sana berapa Kang? Kayaknya pendek kan? 1,5 meter. Oh 1,5 meter. Ya. Kalau sekatannya kayaknya berapa ini? 50? 50-an. 50 ya? Enggak kesempitan Kang 50 Kang? Enggak ya? Cuma kalau agak besar suka berdiri. Kalau mau muter ke sana berdiri dulu berarti Kang ya. Berdiri langsung balik gitu ya. Tuh. Tapi kalau untuk kambing di musim kemarau ada perbedaan enggak Kang? Ada. Ada. Lebih gemuk. Lebih kurus. Jadi makannya kurang. Makannya kurang apa makannya dikurangi? Makannya dikurangi. Porsinya itu. Oh, porsinya dikurangi. Iya. Tadinya berapa kali kalau makan? Tadinya itu siang malam kasih makan. Karena sekarang yang dikuatin cuma malamnya aja. Ya maklum lah kambingnya ya. Tapi kan nggak ribut terus gitu kambingnya. Nggak. Kalau setiap ada orang lewat itu mesti teriak. Oh, kalau ada orang lewat teriak. Gitu. Ini bunting juga Kang? Ini bunting. Bunting juga. Ini bunting. Kalau yang ini? Ini bunting. Oh, ini bunting juga. Hmm. Oh, semua lengkap. Gitu. Itu bunting. Berarti tiga ini bunting. Nanti yang dua itu nyusul lagi dipacakin bunting juga. Gitu. Oke, Kang. Terima kasih. Ini mungkin mau ngarit ya. Iya. Mau ngarit. Mungkin udah siang mau ngarit. Terima kasih banyak nih, Kang. Sudah berbagi pengalaman nih. Dan juga cara pengobatan kambing gudikan gitu. Salam ternak, salam ngarit. Tetap semangat terus. Teman-teman walaupun di musim kemarau ini itu ya kita bisa manfaatkanlah dengan apa yang ada ya apa yang bisa gitu. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.